Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BPJaya. Saya berharap anda semua sehat dan sejahtera. Okey guys, untuk hari ini saya nak buat reaction berkaitan 8 negara yang membenci Indonesia. Wow, banyak juga negara yang membenci Indonesia. Okey, yang terkejutnya nombor 1. Tak disangka ya. Okay, so hari ni saya nak react. Okay, jom kita ke video. So sebelum kita ke video, jangan lupa subscribe channel saya. Halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, halo, sahabat hai. Angka dan data. Setiap dari kita thank pasti menginginkan relasi yang angka hangat dan data dengan orang-orang di sekitar. Bahkan disukai banyak orang menjadi salah satu dambaan kita. Namun ingat, sebagai manusia tentu ada beberapa orang dalam hidup yang tidak menyukai kita. Betul guys. Tapi tak perlu semua hiraukan, orang yang karena kita tidak bisa menyenangkan depan semua kita, orang. Buat, hal itu juga dialami suka, oleh negara-negara di dunia, kita termasuk bangsa tahu. Kita Indonesia. Ternyata, diam-diam ada beberapa negara loh yang tidak menyukai bangsa kita. Wah, siapa saja ya mereka? Dan apa ya penyebab sampai mereka membenci bangsa kita? Inilah 8 negara yang membenci Indonesia. Oke, 8 negara yang membenci Indonesia. Nauru. 8. Nauru. Sebagian sahabat angka dan data pasti masih asing dengan negara yang satu ini. Okay. Negara Nauru merupakan negara kecil yang terletak di Kepulauan Pasifik. Okay. Negara ini dulunya dikenal sebagai negara yang kaya karena tambang fosfatnya. Oh. Akan tetapi, pada tahun 2001 negara ini jatuh miskin akibat persediaan fosfat yang telah habis. Siapa jatuh sangka miskin. Juga negara ini membenci Indonesia dan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Oh, hal ini terbukti okay. ketika Nauru ikut memberikan suara bagi kemerdekaan Papua Barat pada tahun 2015. Kepulauan Marshall. 7. Kepulauan Marshall. Kemana bang? Negara pemilik Bikini Atoll yang diangkat dalam kartun animasi SpongeBob ini juga masuk dalam jajaran negara yang tidak menyukai Indonesia. Hal ini karena Kepulauan Marshall meminta penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat pada sidang umum ke-71 PBB. Namun tuduhan ini telah dibantah dan diluruskan oleh diplomat Indonesia Silvani Pasaribu. Palau. 6. Palau. Palau. Negara yang terletak di utara Indonesia ini masuk juga sebagai negara yang membenci Indonesia. Semua dekat-dekat guys, karena pada tahun 2016, Palau ikut bergabung dengan beberapa Indonesia negara juga. Di Oseania untuk menyerang Indonesia dan mendukung kemerdekaan Papua Barat. 5. Tonga. Tonga. Negara Tonga merupakan kerajaan Polinesia yang terdiri atas 169 pulau di Samudra Pasifik. Wow. Negara kepulauan ini bahkan menyebut pemerintah Indonesia sudah tidak adil dan melakukan pelanggaran HAM mengerikan di Papua Barat. Padahal tuduhan ini tidaklah benar, sehingga dapat disimpulkan negara Tonga tidak menyukai Indonesia. 4. Saint Vincent and Grenadines. Sebagian besar sahabat angka dan data mungkin belum pernah mengenal negara yang satu ini. Ya, negara Saint Vincent and Grenadines merupakan negara kecil yang terletak di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Negara ini merupakan satu-satunya negara dari benua Amerika yang tidak menyukai Indonesia. Terbukti, mereka ikut bersuara pada sidang umum ke-71 PBB 2016 menyerang Indonesia. Macam tu menyerang Indonesia. 3. Kepulauan Solomon. Sepertinya sebagian negara di Kepulauan Pasifik tidak menyukai Indonesia. Negara Kepulauan Solomon yang terletak di sebelah timur negara Papua Nugini juga menjadi negara yang tidak menyukai Indonesia. Negara yang terdiri dari 6 pulau besar dan 900 pulau kecil tersebut mendesak PBB melakukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua itu. Barat yang tidak benar. 2. Tuvalu. Tuvalu.
Lagi-lagi masih soal Papua. Sebagai salah satu negara terkecil di dunia, Tuvalu masuk deretan negara yang tidak menyukai Indonesia. Negara bekas jajahan Inggris ini sama seperti yang lainnya ikut menyerang Indonesia dan mendukung kemerdekaan Papua Barat menjadi negara. Paham. Satu, Vanuatu. Inilah negara yang paling membenci Indonesia. Ya, paling Vanuatu, membenci. Negara yang terletak di Kepulauan Pasifik berdekatan dengan Australia ini, bisa dikatakan sangat membenci Indonesia. Negara ini menjadi provokator bagi negara-negara lain di Kepulauan Pasifik untuk menyerang Indonesia perihal mendukung kemerdekaan Papua Barat. Diplomat muda Silvani Austin Pasaribu berhasil mematahkan dan memalukan Vanuatu dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Vanuatu tidak mewakili sikap masyarakat Papua. Silvani Pasaribu yang mewakili Indonesia mengatakan bahwa Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang Indonesia, serta suka mencampuri urusan Indonesia dengan hampir setiap tahun menyinggung pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua di sidang umum PBB yang tentunya tudingan ini tidaklah benar. Saking kesalnya, sahabat angka dan data, sebagian netizen Indonesia bahkan mereport salah satu akun pariwisata negara Vanuatu hingga hilang. Wah, Vanuatu sih udah kelewatan lah ya. Sampai ekon hilang, guys. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President, the President of Indonesia stated a few days ago in this Great Hall of Nations, and I quote, "We must promote a win-win approach LGBT relations among states that is mutually beneficial." Win-win situation. Ya, sahabat angka dan data, itulah 8 negara yang membenci Indonesia. Okay guys, itu dia 8 negara yang membenci Indonesia. So, jangan lupa subscribe channel saya dan terus support saya dengan menonton dan share video-video saya. Okay guys, terima kasih dan berjumpa kembali di next video.